untuk aplikasi Medibank di iPad dan tablet kurang lebih sama, hanya tampilan interface-nya saja yang sedikit berbeda. Pilih New Canvas, Comic Template. Pilih ukuran doujinshi dan klik Done. Untuk membuat panel, pilih Panel Layout Tool di toolbar atas. Atur settingnya sesuai keinginan. Masih dengan Panel Layout Tool, gambar garis sepanjang panel untuk membelahnya. Gunakan Manipulate Tool untuk mengubah dan menghapus panel. Tekan ikon X ini untuk menghapus panel. Untuk mengubah ketebalan garis panel, klik ikon gerigi di sini. Jika ingin menambahkan screen tone, buat layer baru dengan setting half tone. Akan muncul menu untuk mengubah setting screen tone. Atur setting line count menjadi 60, centang kolom fixed tone depth, dan ubah menjadi 30%. Gunakan brush tool atau bucket tool untuk menambahkan tone. Jika ingin menggunakan screen tone yang berbeda, ubah setting line count dan tone depth-nya. Setting ini juga dapat diubah lagi nanti lewat ikon gerigi ini. Kalian juga bisa menggunakan material dari cloud. Seleksi bagian yang ingin kalian beri tone dengan one tool atau selection tool lainnya. Pilih menu material di sini, pilih tab tile, dan klik download materials. Ada pilihan standar 300 dpi dan print 600 dpi. Kalau kalian akan mencetak komiknya, saya sarankan untuk menggunakan tone yang 600 dpi. Pilih tone yang ingin dipakai dan klik Save. Untuk memakainya, tinggal klik material tersebut. Akan muncul setting untuk mengatur rotasi dan skala. Pastikan kalian menggunakan layer baru untuk material ini. Tekan Deselect untuk menghentikan seleksi. Gunakan brush eraser untuk menghapus bagian tertentu pada material. Tambahkan teks dengan text tool dan ubah settingnya sesuai keinginan. Jika ingin mengubah settingnya lagi, klik icon pen ini untuk membuka menu edit text. Drag text untuk mengubah posisinya. Selanjutnya tinggal ekspor ke PNG atau JPEG. Hasilnya akan diekspor ke library foto. Semoga tutorial ini membantu kalian untuk membuat komik di Medibank. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Have a nice day and see you!